3 pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. Wah, sakti banget ya dunia gaib ya, luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih, kalau penyakit lain kan nggak bisa dideteksi ya, pindah ke kambing ya. Ini saya kasih pasiennya ringan-ringan aja lah, jerawat tuh. Pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara, sayembara. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dukun-dukun ini kembali dibikin ngenes oleh Dr. Richard Lee. Ya, kita tahu Dr. Richard Lee kemarin menantang pembuktian untuk disilet dengan pisau bedah. Kalau memang kebal, akan dikasih 100 juta per dukun. Kini, tantangannya lebih mudah dan sayembaranya dinaikkan, guys. 1 miliar, guys. 1 miliar dan dipekerjakan dengan gaji 100 juta per bulan. Gak main-main Dr. Richard Lee untuk ngetes para dukun ini. Sederhana, tapi cukup menohok untuk para dukun. Kita tahu Dr. Richard Lee ini memang ahli kecantikan ya guys. Ahli kecantikan, ahli skincare, yang juga sering membongkar produk-produk skincare abal-abal, yang bukannya memperbaiki wajah tetapi malah merusak. Karena itulah Dr. Richard Lee ini konsen ke kasus ini dan membantu si Marcel Radival, karena dia merasa senasib untuk membongkar pembodohan-pembodohan terhadap masyarakat seperti skincare-skincare abal-abal yang diproduksi tidak menggunakan komposisi yang tepat, sehingga bukannya mempercantik malah merusak. Nah, Dr. Richard Lee dengan mengutip dari kanal YouTube Dennis Karista soal dukun yang bisa memindahkan penyakit dari orang sakit itu ke kambing, kini ditantang oleh Dr. Richard Lee. Seperti biasa, tantangan bukan hanya tantangan, tantangannya tidak gratis. Bayangkan 1 miliar untuk yang bisa dan 100 juta per bulan untuk dipekerjakan di Athena. Surat Merat Nabi itu di perjalanan. Saya nanti khawatirnya tantangan-tantangan jadinya udah. Organisasi namanya organisasi ya. Maaf, aku tanya dulu. Ini jadi kesaktian abangnya jadi bisa memindahkan penyakit ke itu spesialis ya. Bolok juga bisa. Bukan saya nanti khawatirnya tantangan-tantangan jadinya udah sombong. Dia enggak mau. Iya. Surat Merat Nabi itu diperjalankan, bukan memperjalankan diri sendiri. Iya, tapi maksudnya bisa gitu. Insyaallah. Ada kan penyakit. Yang sudah 95% langsung sembuh, pindah langsung dengan izin Allah ya. Tapi silakan kambing beli sendiri, sekali lagi saya kita ulang, dijaga oleh, diantar oleh keluarga, termasuk dijaga, jangan sampai kita megang, terkhawatirnya disuntik atau apa. Kita hanya fokus ke pasien, teleportasi rumah sakit jantung ya, jantungnya kita pindahkan, yang bermasalah jantungnya rusak tadi, yang sakit. Nanti sampai pembedahan, kalau perlu yang menyembelih segala macam, yang bedah itu dari pihak keluarga yang sakit. Nanti langsung pindah apa enggak? Iya, kan ada spesialis-spesialis ya, kemarin kalau yang gue tanya kan ya. Ilmu yang asli ya, jangan sampai tertukar. Tujuannya untuk mencerdaskan, ada yang asli, ada yang trik paku dimasukkan ke apa? Iya, itu yang dimaksud sama Marcel kemarin itu. Itu loh. Itu trik-trik masukin paku. Objektif ya, yang asli ada gitu loh. Ya, itulah yang dikatakan oleh para dukun, atau dia tidak mau dianggap sebagai dukun tetapi ahli hikmah. Jadi dia kemarin juga diundang oleh Denny Sumargo untuk pembuktian ilmu kebal, yang membawa adalah pengacaranya Firdaus Oiwobo. Tetapi yang ditekankan di sini adalah mereka tidak mau disebut dukun tetapi ahli hikmah. Ahli hikmah ini yang melakukan pengobatan atau menerapkan kesaktian-kesaktian, tetapi dia katakan itu yang benar, bukan dengan trik. Jadi perlu dibedakan menurut mereka, ada yang trik, ada yang asli.
Ada yang asli, ada yang KW. Namun tidak mau kalah, Dr. Richard mengundang pakar agama, yaitu Ustadz Faizar, untuk menjelaskan hal ini secara agama berdasarkan kitab-kitab dan referensi-referensi yang ada dalam agama Islam. Karena kita tahu Dr. Richard tidak beragama Islam, jadi dia berhati-hati. Untuk itu dia mengundang pakar yang benar-benar kompeten soal ini. Alla ta'nu 'alayya wa'tuni muslimin. Kan ilmu-ilmu untuk nyantet pun ada di sini. Ada di situ, ada juga di dalam kitab. Mau saya bacain. Jadi ruqyah ini awalnya dilarang. Dilarang. Dilarang sama Rasul. Rasul kami dilarang. Kenapa? Kan udah. Dar, dengarkanlah. Enggak baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an di sini. Itu, harus baca Al-Qur'an. Baca Arab gundul lo. Iya. Arab gundul. Arab gundul yang mana? Ini memalukan umat Islam. Barangkali yang namanya Mas Jindan ini pernah ngaji, saya kasih lihat kitabnya, barangkali lupa. Sorry kalau kayak gini ngatasnamakan Islam, Anda telah mencoreng dan menistakan Islam itu sendiri. Enggak mungkin ulama-ulama anggap dirinya sebagai dukun atau penyihir. Enggak mungkin lah. Itu adalah kontradiktif sekali terhadap akidah Islamnya. Perlu dipertanyakan gimana belajar akidahnya itu. Dan kabar terbaru, perseteruan antara para dukun ini dengan Dr. Richard nampaknya juga memanas, karena Dr. Richard sudah dilaporkan ke kepolisian setelah kemarin disomasi oleh para dukun ini. Melalui pengacaranya Firdaus Oiwobo, Dr. Richard sudah dilaporkan ke kepolisian, guys. Membuat podcast itu boleh saja, jadi YouTuber boleh saja, selama tidak menjatuhkan kredibilitas orang. Tapi ketika podcast itu sudah masuk ke arah delik, ada lagi sekarang Dokter RL ini seperti apa nih Bang? Ya itulah yang saya bilang tadi, jadi akibat dari masalah yang sepele jadi melebar kemana-mana gitu. Karena mereka tidak tahu porsinya. Ini overlap, mereka ingin membela orang sepihak. Harusnya kan kalau memang Dokter RL ini sebagai media, yang pertama harus punya perusahaan, yang kedua harus terdaftar di Dewan Pers, yang ketiga harus ada mungkin diklat-diklat dari Kemenkominfo dan lain-lainnya kan, gitu. Ada sertifikat wartawan, pewartaan sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1989. Nah, ini podcastnya ada nggak? RL itu mengaku sebagai wartawan atau dia sekedar YouTube biasa Bang? YouTuber. Membuat podcast itu boleh saja, jadi YouTuber boleh saja, selama tidak menjatuhkan kredibilitas orang. Tapi ketika podcast itu sudah masuk ke arah delik, nah ini yang bahaya. Ketika masuk ke arah delik, dia menunjukkan hak legal standing dia sebagai orang yang membuat podcast itu. Haknya apa? Apakah punya PT? Sementara di SKB 3 Menteri kita tahu tentang pedoman penyempurnaan undang-undang tertentu, pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ITE, itu kita tahu. Gitu loh. Bahwa wartawan saja di pasal, mungkin pasal 30 ya kalau nggak salah, wartawan aja apabila dia berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi dengan medianya, itu bisa kena pidana. Tapi kan kalau dia bukan wartawan, tapi dia nggak bisa dijerat pakai undang-undang yang wartawan itu sendiri Bang, artinya ya itu YouTuber kesepakatan dengan orang-orang yang diundang begitu. Loh, nggak bisa dong, nggak bisa, tetap dengan pewartaan itu harus ada kaitannya dengan situ, termasuk Deddy Kobuzer segala macam seperti itu. Pewartaan itu harus, tidak ada kesepakatan gitu, tidak ada. Tapi itu nanti ada penilaian khusus pada saat gelar perkara dari pihak kepolisian. Nanti kan saksi ahli yang dipanggil.